Beginilah suasana hikmat pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73 tahun Republik Indonesia bertempat di halaman parkir warga setempat. Seluruh elemen masyarakat mulai dari jajaran perangkat desa RT RW maupun anak-anak dusun Mojorejo Desa Pendem semua tampak hikmat dalam mengikuti upacara bendera. Di tengah-tengah kesibukan masyarakat Mojorejo yang mayoritas bekerja sebagai petani, mereka masih meluangkan waktunya untuk memperingati HUT RI ke-73. Tak hanya itu, mereka juga membawa serta putra-putrinya guna mengikuti upacara bendera. Meski dilakukan secara sederhana, namun tetap hikmat, karena seluruh peserta upacara begitu antusias, seakan ini menunjukkan rasa nasionalisme cinta tanah air. Selain itu, upacara peringatan HUT kemerdekaan ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan dengan melibatkan unsur perangkat desa, lembaga desa, organisasi kemasyarakatan desa, dan perwakilan warga dari masing-masing RT dan RW. Dalam amanat upacaranya, Kepala Dusun Mojorejo Suwito mengaku sangat bangga atas kebersamaan dan keguyupan warganya dalam mensukseskan pelaksanaan upacara, peringatan, dan serangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT kemerdekaan ke-73. Insya Allah untuk Dusun Mojorejo, karena kita mempunyai inisiatif mengenang jasa-jasa para pahlawan Indonesia. Dengan ini saya memang menghimbau kepada masyarakat seluruh Dusun Mojorejo dalam kegiatan upacara bendera seperti ini, upacara bendera 17 Agustus atau upacara Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, mudah-mudahan diberi panjang umur, nanti kita laksanakan rutin setiap tahun, dan mungkin nanti ada tema-tema tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun-tahun kemudian. Juga kami nanti akan secara bertahap mengatur para peserta upacara, nanti apakah nanti per RT itu akan kita beri tema sendiri-sendiri, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bapak RT, Bapak RW, juga lima juga tokoh yang ada di Dusun Mojorejo. Ainur Rifki, ATV Kota Batu. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.